love it. Beda banget. Siapakah bintang tamunya? Halo? Lihatlah sebelah kanan aku. Rindu sama Lulu sama Oma Cukeke. Halo Oma Yuna, halo Cukeke, Mami Cukeke. Jangan dong. Aku dipanggil Oma. Dia gitu, biasa Oma. Ya, terus gimana Domi? Domi kamu sama sekolahnya kelas berapa? Baru apa? Aku bulan Mei aku mau graduation, pindah sekolah. Ya, itu kameranya di situ. Iya, jadi kita syuting dari Rindu. Kenapa sih besar banget ngomongnya ini gara-gara ada Oma di sini. Oh, Oma di sini. Terus ada sutradara namanya Satu Indah Astra. Udah kamu aja, kamu kelas berapa? Lulu nama aslinya Azalea. Iskandar. Oh, Iskandar. Tapi dia sama kayak aku, tapi aku lagi nanya dia dulu, kamu diem dulu sekarang. Iya. Mana? Sekarang kelas berapa? Ini begini ya, kalau lama bocil ya. B2. Oh, B2 maksudnya. Kelas berapa? TKB. Oh, TKB. Jadi kamu tuh kenalnya berdua tuh dari mana? Dari dulu kecil sama siapa temennya? Manajemen sama Gracia ya kan? Oh. Iya betul. Terus ada tes acting. Your twin. Oh, enggak, kalian bisa acting deh. Gimana sih bisa acting? Bisa pinter main acting gimana sih? Ya kayak punya mata nasi, papanya culik, apa kek, atau lihat satu titik. Itu satu titik itu apa? Maksudnya buat apa? Ini lihat satu titik gak boleh kedip sama sekali. Kalau udah cukup, kamu boleh kedip. Tapi kalau gak kuat, balik. Dia lagi bilang kalau buat acting nangis, lihat satu titik, kamu gak boleh kedip. Jadi kalau misalnya udah air mata keluar, boleh kedip. Kalau belum terus, ya kan? Kadang-kadang aku kayak imagine. Kalau kamu acting nyebelin gimana? Acting nyebelinnya gimana? Kalau nyebelin dia paling bisa, paling jago. Coba. Oh gimana? Karena mata kamu besar. Mata kamu besar. Mata kamu besar. Karena mata kamu besar. Nah, Pak Eeng, waduh senior banget. Mbak Ana Pinem, wah keren banget. Gak heran dong, lihat dong penampilannya. Ya, gimana dia gak muda terus. Ya kan, ini ngobrol dulu deh sama senior. Gimana Mas Eeng, kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah baik. Ya. Terus eksis terus ya? Ya, kita mencoba untuk selalu eksis. Gitu. Dengan kesetiaan, dengan kedisiplinan, ya untuk menjaga supaya saya selalu ada di ruang seni peran ini. Terus Mas Eeng, menjaga kesehatan gimana nih? Tetap bisa? Anjol aja, kita menjalani kerjaan itu dengan rasa senang aja, dengan kesadaran bahwa memang saya mencintai pekerjaan ini. Jadi perasaan enak aja. Memang ada kadang-kadang kita up and down itu ada, tapi kadang-kadang kita bisa anulir dengan cara-cara kita sendiri, nggak perlu mengganggu orang lain. Iya. Nih, terus. Tinggal pilih. Mbak Ana, gimana kabarnya Mbak Ana? Kabar baik Mbak. Terus kemarin lama menghilang, kenapa? Karena, semua mau tahu tiba-tiba. Alhamdulillah sekarang nongol lagi di Dewi Rindu. Udah berapa lama ngilang ya? Ngilangnya sekitar 3,5 tahun. Karena apa? Hamil, melahirkan, ngurus anak, dan pandemi. Oh, ini anak pandemi.
Ya ampun, tapi akhirnya senang juga ya sekarang udah bisa mau apa ya syuting lagi. Seneng banget Mbak. Kayaknya dengar-dengar kemarin-kemarin itu tawarin syuting sempet nolak. Bukannya nolak, kenapa? Apa? Ya pandemi ini punya anak, parnonya double. Oh. Iya, tapi sekarang udah enggak kan. Tapi pas ditawarin Dewi Rindu karena ngeliat di tayangan ada pasukan. Oh, pasukan ini kita pasukan huru-hara. Pasukan huru-hara, aduh kayaknya pengen juga nih. Seru kan? Selain kita sutradaranya emang seru juga sih, ya kan? Terus udah gitu kan Mbak Ana kan kemarin juga sempat hamil ini kan jadi kayak suatu rezeki, ya kan? Jadi memang yang ditunggu-tunggu berapa tahun sih dari menikah? 11 tahun, wow, benar-benar ya luar biasa ya, penantian luar biasa dan makanya mendapatkan hasil, jadi benar-benar mau istirahat dulu. Iya, alhamdulillah sekarang udah aktif lagi dan kalian bisa ngeliat juga di layar kaca begitu hebohnya hayalan-hayalannya Madam Angie. Ya ini Pak Sultan, sebentar lagi kesibukannya tahu dong Bapak ini selain sinetron, nyalek juga. Wah gila sukses banget, belum lagi dengan bisnis-bisnis yang lainnya, istri soleha, anak cantik, wah Masya Allah. Kalau misalnya suruh pilih sekolah sama suruh pilih acting, pilih mana? Sekolah sama acting. Oh. Over emang, beginilah lakuannya. Sini duduk. Domi kalau suruh pilih sekolah sama acting, pilih mana? Aku pilih sekolah acting. Oh, kamu pilih dua-duanya berarti aku mau pilih sekolah dan acting juga, ya kan? Iya, rekondo. Kamu pilih sekolah belajar study atau pilih acting shooting? Aku pilih dua-duanya. Oh, pilih dua-duanya. Jadi, because I like to study. Oh, good. Terus? Terus Dominic juga suka belajar acting kadang-kadang. Di sinetron Dewi Rindu yang Domi suka karakternya siapa? Lulu kan baru sekali syuting sama Lulu, yang dewasanya loh. Yang dewasanya sih Domi suka banget sama si Omega. Kenapa gak suka lagi sama Omega? Terus lanjut ke Papa Bear udah gak suka lagi, lanjut ke Om Nino tetap suka. Oh tetap suka sama Om Nino, sekarang Om Nino favoritnya. Kamu bakal tahu deh kalau kamu syuting sama dia, Om Nino yang itu loh, ambil aku dari Satria yang kejedot. Yang nabrak mobil ya? Iya, yang kejedot. Kalau yang kamu kerjaan mereka berkomunikasi. Oh, kamu diculik ya? Kamu yang diculik ya? Iya, makanya Papa Adrian sini. Terus kalau Lulu insan. Kalau Lulu insan. Ya, kalau Lulu di sinetron Dewi Rindu siapa yang paling suka karakternya? Kamu disuruh sama siapa aja? Sama aku kan belum. Syuting sama papa Guntur. Papa Guntur gimana? Kan Papa Guntur gak mengakui saya. Oh, aduh kesian. Papa Guntur gak mengakui kamu. Jadi kamu anak siapa sebenarnya? Aku mau jadi anak. Kalau dia papanya banyak, atau semua papa mau mengakui Rindu. Kalau kamu aku udah punya 5. Satu Satria sama Rubega. Terus Adrian. Terus Adrian sama Guntur sama Om Hiro. Papa Hiro. Guys, jadi semuanya ternyata ini ya. Baik Lulu maupun Rindu semua mengidamkan karakter Papa Hiro. Kenapa sih Papa Hiro tuh di karakternya semuanya pada suka? Aku suka. Kamu suka? Oh, kamu gak suka? Oh, begitu. Papa Hiro.
karena apa? Domi suka dimarahin karena Domi kalau acting nggak serius sih. Coba serius, pasti nggak dimarahin. Serius. Oh, serius, sekarang serius dong. Kadang. Sekarang suruh ini, jangan lupa. Suruh bilang ini. Hai, jangan lupa nonton Dewi Rindu setiap hari di SCTV. Ayo. Ya. Saksikan Dewi Rindu di SCTV. Satu untuk semua. Dan jangan lupa. Dan jangan lupa. Tonton icip-icip. Tonton icip-icip. Dina Kekewindi. Dina Kekewindi. Dan lihat seriusnya sebelum kita dan kita lagi praktis. Oh, itu BTS. Ya. Ada banyak yang udah ikut main. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share.